satu lagi peristiwa zaman Nabi berlaku pada hari raya. Sayyidina Umar Al-Khattab masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Sayyidina Umar terkejut, budak-budak tengah duduk menari, menyanyi ya, depan dalam rumah Nabi ya. Dan ada tiupan, ada sebab Sayyidina Umar kali ikut hadis tu, bila Sayyidina Umar dengar tu, Sayyidina Umar tegur budak tu dengan suara kuat ya. Kata Sayyidina Umar, apakah seruling syaitan ada dalam rumah Rasulullah? Kalau kita tengok ya, saya tak ingat matan hadis ni, tapi maksud pada hadis tu, seruling syaitan tu, apakah bunyi seruling yang ditiup selain pada dipukul rebana sebagainya ya. Bila dengar suara Sayyidina Umar, rupanya Nabi ada. Sayyidina Umar tak nampak Nabi. Nabi ni dia ambil kain, dia tutup kepala dia, dia bongkok, dia duduk gitu, dia tutup kain. Nabi dengar budak-budak ni duduk menyanyi apa semua. Bila dengar suara Sayyidina Umar, Nabi bangun, Nabi buka kain. Bila Nabi buka kain, Umar terkejut, ya Rasulullah, Nabi ada ya? Nabi ada. Lalu kata Nabi, ya Umar, biarlah budak-budak gembira seronok, kerana hari ini hari gembira bagi mereka, hari raya bagi mereka ya? Baik, maka sebab tu tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan hiburan ya? Tak ada yang kata haram hiburan ni secara total, tak ada. Cuma yang ada ialah mereka meletakkan syarat ya? Letak syarat yang haram tu macam mana ya? Hiburan macam mana yang haram? Prinsipnya hiburan yang tidak melekakan manusia, melara manusia, melekakan manusia daripada mengati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saja hiburan sampai lara, sampai leka dengan perintah Allah, sampai tak semayang sebagai contoh, sampai mengabaikan kewajipan, maka otomatik jadi haram. Ya, apa saja, orang mancing pun kalau tak semayang haram. Ya, bukan haram memancing tu, kerana perbuatan tu leka hingga ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan nak pinak kamu, harta benda kamu melekakan kamu daripada ingat pada Allah Ta'ala. Jadi prinsipnya itu prinsip asas ya. Selain pada itu, maka letaklah beberapa syarat, antaranya kalau dalam seni kata, seni kata yang tidak syirik pada Allah ya, seni kata yang tidak lucah ya, seni kata yang tidak menggambarkan pendewaan kepada makhluk ya, pendewaan ya, kepada makhluk ya. Itu seni kata yang tidak membawa melanggar batas-batas syarak. Jadi seni kata biasa dalam lagu-lagu, maka dia bolehkan ya. Masalah yang kedua, yang ketiga ialah, selain pada seni kata, ialah tentang alat muzik yang dibahas oleh para ulama ya. Perbahasan alat muzik ni panjang, yang panjang lebar dibahas oleh ulama ya. Di sana tidak ada hadis yang jelas mengatakan bahawa sesuatu itu haram kecuali seruling. Ada hadis ya, seruling ya. Kerana riwayat mengatakan bahawa iblis waktu dihalau daripada syurga, maka dia bersiul-siul dia ya, gembira dia, seronok dia ya, maka perbuatan tersebut dianggap diambil sandaran kepada ya, seruling, sebagaimana syaitan meniupkan seruling sebagai tanda gembira bila dihalau daripada syurga. Ada yang mengatakan demikian. Walaupun larangan kepada alat muzik ni, apakah kerana alat itu atau bentuk tu? Sebab sekarang ni bentuk muzik berubah. Dulu kalau gitar dia petik, hari ni gitar bukan petik lah. Bagaimana kalau gitar tu pakai tekan okay. Seruling dulu tiup, hari ni seruling bukan tiup. Jadi apakah pengharaman tu kerana tiupannya atau kerana bunyinya yeah. Jadi oleh kerana itu, perbahasan dalam panjang lebar dalam bab ini, Syekh Syuk Qardawi dia mengambil satu pendekatan yang saya fikir ya, pendekatan semasa tentang cabaran. Sebab hiburan ni, kalau kita kata tak boleh, orang tu tak berhibur juga ya. Orang bukan peduli kita kata boleh ke tak boleh ya. Sebab tu kata Nabi, inna hadza din yusrun walam yusadad din ahadun illa ghalabah. Islam ni agama yang mudah,
Jangan ada yang menyulit-nyulitkan urusan agama. Menyusah-nyusahkan, menyusahkan orang Islam. Nescaya kamu akan dikalahkan. Maksudnya orang tak peduli larangan kamu esok. Orang tak peduli agama. Sebab tu dalam Islam dia ambil pendekatan bahawa dia tidak tolak, cuma dia kata yang ni tak boleh, yang boleh begini. Ya. Kemudian tidak berlaku pencampuran laki-laki perempuan, diharamkan. Islam tidak larang pencampuran. Ya. Sebagaimana suara perempuan, bukan semua suara perempuan aurat. Kalau semua suara perempuan aurat, tak adalah hadis daripada Aisyah. Ya, kan banyak hadis-hadis riwayat daripada Aisyah, bermakna Aisyah bercakap, sahabat-sahabat dengar. Dan kalau suara perempuan semua aurat, Allah jadikan perempuan ni bisu. Ya. Jadi bila Allah buat perempuan suara, maka suara macam mana dikata aurat? Sebab tu aurat pada suara bukan duduk pada perempuan. Sama juga laki-laki. Sama je. Kalau suara yang mendayu-dayu boleh merosakkan, mengganggu emosi laki-laki, sama juga suara laki-laki mendayu yang merosak jiwa perempuan. Sama juga haram.